bersih semuanya guys ya. Loh, jalannya sudah bersih di sini. Sore ini kita lagi bersih-bersih. Ayo apa-apa ya Melu yo. Kevin. Pin. Rene karo Nopal. Rene karo Nopal. Rene ngeplok kita. Ngeplok sore guys. Nah, nek kan kan, ya. Ya. Tolong dipegangkan kameranya, Pal. Aku tuh wes, Dil. Tuh iwak itu. Kok trail? Langsung melaju, Pal. Mati ini. Nah, kan nyekel kabel sik cekel, Pal. Sing penting mikat jadi dinding nih. Tuh, Dil. Yo. Ya. Iki cekel lagi kok ngimbakar mau nini Mbah Bun, kita bakar-bakar nanti. Yo. Sabar-sabar. Teman-temanku semua. Yo kan, no. Hai Demas Kapirun. Tinggi banget. Bahaya. Kalau kau terlalu bau. Ibi lah lah sini kita. Ah, wes. Ya. Duduk dulu di sini, guys. Kalau kau terlalu bau. Iya nih, kan. Kan. Kau terlalu. Guys, sore ini ya kita. Wes. Kita lagi nyantai-nyantai di sini. Nah, biasanya kalau sore seperti ini, teman-teman ya, kita ngumpul-ngumpul sambil sambil apa ya? Pokoknya sambil bersih-bersih dan sebagainya. Oh. Temangsang. Temangsang nyanya-nyanya, pin cekelen, Dik. Se. Ya. Duh. Sepeda ya. Iki sendiri. Checklist popping. Kotrali, jangan di situ kotrali. Saya mau marah kok kayak cagak agen pelatihnya kok. Mangkarku tak kereta nih kan. Tuh Mas Katironya tuh di atas. Tinggi sekali itu guys. Tuh tinggi sekali. Biar apa namanya? Biar cengkehnya itu nanti berbuah. Karena kalau kena timbul kayak gini. Biar terganggu. Nah. Tuh. Halo Pal ya, jagain sik Pal ya. Ya, baratnya banter, anginnya banter, guys. Nah, jalannya sudah bersih di sini ya. Oh, kalian bisa lihat. Sing endi? Ya iya mlakne. Kapan nih ngeplok? Nang anu 5 kiloan. Iwak. Embo. Lepek iwak kapan? Sok leknya pasnya sawah lah. Pasnya sawah. Iya ikan ini. Kotrali. Tuh. Mbah Bun. Selamat sore. Sore Mbah Bun ya. Ndek rek mak kok go Mbah? Oh Allah, ora. Sik yo nanti tak lanjut lagi kalau sudah terkumpul. Nah, aku mau mengumpulkan daun mahoninya dulu. Iya deh kotrali lo, kotrali. Sepeda lewat. Tuh, kotrali. Latihan apa nyapa tadi kiki? Latihan. Asli. Latihan tenan apa? Hei Allah. Yes latihan lah. Ayo mes lagi belajar naik motor nih guys. Naik motor belajar. Nah, lon. Ya. Dipotong sik rambutnya ya. Ken dilek. Ketanggel. Dipotong sik rambutnya. Ketang penean. Mas Kapiron kok. Ketanggel. Tenggelen ae lho. Ninggu cengkeh. Wah, ramas kabeh. Iki kendel wek kowe penean. Terpaksa mati tinggal genduran nek ora ngarit. Terpaksa munggah. Ya, risau lah undangan to lek ora lali ora tak terke. Kene nggone Febri. Engko sore tak terke paling. Febri Sarkono. Dit. Lah iya wis anu pokoke sintine tak omong kenyang sampean ana ya lah anu. Iya itu. Dek Katiman itu yang punya apa namanya yang jual sembako itu guys ya. Rumahnya di bawah sana.
Ini tadi mau ke jeda tapi kok lanjut. Sip. Oke, nanti kita lanjut lagi. Nanti lembakar ya. Di tengah-tengah apa ya, Pak ya? Radal sendiri. Durik lho lek ngono durik sik. Endi? Durik lho lek durik golek ana sing nggon luas. Eh, lanjut titik ya wes. Bakar-bakar. Nah, Mbak punya masih memisahkan daun mahoni sama daun cengkeh. Sangat. Ikan. Tangki mancing anu to, Mbak? Ikan. Mancing segini. Yo, si. Ikan. Arnold, Pak, Arnold. Nol. Itu Arnold teman baru kita. Arnold. Enol, enol. Kambingnya yang baru. Namanya Arnold, guys. Arnold. Ini nol. Inol. Wah, super antilop. Iya, geni. Bahaya ya. Aja ya. Lagi bakar-bakar ini tadi. Kita rapikan, kita bersihkan jalannya ya. Dibersihkan jalannya, sebagian masih sebelah situ, kalau yang sebelah sini masih belum dipilah ini antara daun mahoni sama daun cengkehnya. Jadi kita bakar sedikit demi sedikit. Itu kambingku, guys, yang kemarin mamaknya sakit tuh. Itu sudah melahirkan. Itu namanya Arnold, anaknya namanya. Ada dua ekor, beranak dua ekor, jantan semuanya. Kita kasih nama Arnold tuh. Arnold ada warna ini sama warnanya, yang satunya putih ya Pak ya. Warna putih tak kasih nama Ronald. Ini Arnold, yang satunya Ronald. Chef. Chef Lek. Hah? Chef. Chef Arnold. Ya mari kita kemana lagi? Kita ngumpulkan ini. Bakar dewe-dewe. Teng-teng-teng-teng-teng-teng. Jedol Bakar. Akan. Wangi cilik banget. Wangi cilik banget Hasan Ketesar. Bagaimana piye? Waduh, asapnya ini dulur-dulur. Nah, ini. Mbah Bun ini orang yang telaten. Telaten sekali itu. Oh, di sini tuh kayak gini, guys. Aduh, bahaya kambingku. Allah. Bahaya, guys. Terjun. Terjun bebas. Terjun bebas. Membahayakan, yo. Itu kotralinya di situ santai deh. Kalau kotrali dia santai deh. Ya kotrali tuh. Jelek. Kotrali. Ya, kotak roke. Halo. Tuh, mainan zaman dahulu, Lek. Apa? Enggak jotan. Iya. Dan maunya kita. Gua pal, gua. Buk man jaluk. Iya. Tuh, jotan. Nah ini ya, saya ngeset Mbah Pun lagi. Urong. Telaten sekali, jadi kalau enggak jeli kita enggak apa susah memisahkan. Nah kayak gini loh, guys ya, Mbah Bun ini telatennya. Antara daun mahoni sama daun cengkeh itu warnanya hampir sama. Jadi harus telaten-telaten, kalau enggak Mbah Bun enggak telaten. Nah ini, Mbah Bun kalau sudah pandai, jeli kan, sudah pintar kita. Mbah Bun kena radang apa Mbah tadi? Tadi itu ceritanya gini, guys ya, Mbah Bun itu kan sakitnya kaki, kakinya sakit terus kubawa ke dokter gitu. Terus sudah keluar dari ruangan dokter praktek itu kan kutanyain Mbah Bunnya sakitnya apa tadi Mbah, katanya dokter ngasih namanya sakit iya radang sendirian gitu. Radang apa Mbah, radang sendirian. Oh. Radang sendirian. Iyalah lucu. Mbah Bunnya lucu kena radang sendirian tuh. Tuh ini. Nah, sebelah sini sudah bersih.
Heh, tak rokeng kok, tenang ae. Iki juga ana ae. Ika go mulih sesalahan. Ning arep mahmu masak bental gede. Lan opal ndi? Yes kan, iki juga ana lah. Ya. Bakar-bakar. Biar hilang daun mauni. Daun mauninya sudah mulai semi lagi, teman-teman yo. Lek kidal payu kek tok lah. Mendah tembah. Payu tenan. Tak taruh sini dulu HP-nya. Kameranya. Tak taruh di mana ya? Susah tuh. Udah bawa saja. Tuh. Bakar. Kau melu yang mana, Mbak? Orang. Ya, bakar-bakar. Ini mantap kalau ada apa singkongnya. Itu Nopal sama Kevin sudah keluar ke bawah tadi. Ngikutin Nasril. Nasrilnya enggak mau diam soalnya. Bahaya. Nah, kayak gini guys, suasana sore di sini itu seperti ini. Kita santai-santai. Terus apa ya? Pokoknya ngobrol-ngobrol sama tetangga, main-mainnya sekitar rumah sini rame kok. Tuh. Itu ramai. Udah banyak apa? Urigen. Nah, Mbah Ben tadi ku ajak ke pasar, guys. Wah, ya. Mbah pun telaten pokoknya. Piro sekilo, Mbah? Kari piro dong tengah? Sak garing 4000 lek anu kurang. Rotok garing anu. 4000 kurang. Nek dilihat itu. Panjen dong kempel-kempel kasih jual neng kono papat kurang seberapa. Ninggal di sapa toh safari? Ninggal Pak Nur. Oh, ke tempatnya Pak Nur. Di sini tuh banyak sekali ya yang beli daun cek. Enggak itu. Tuh. Kotrali. Kotrali. Tuh kotralinya santai kotrali. Tuh kotrali. Aduh, kamu ini dipanggil. Kenapa kangkungnya dimakan? Ini bagus ini, temanku ini, guys. Biar kecil ini bagus ya, guys. Kotrali? Kotrali? Tahu dia namanya. Tapi aku panggil Kotrali, Kotrali selalu datang dia. Pokoknya cara ngambil manggil dia, walaupun dia di atas sana ya. Karena kalau mau dikasih makan, panggil Kotrali, Kotrali saja dia datang. Datang dia, Kotrali? Dia tidak mau dia dipegang. Ayo, no? Nah ini yang Arnoldnya, yang Ronaldnya. Ronald, itu Ronaldnya. Mbak Ronald, Mbak Ben yuk. Oke, balik lagi yo. Aku tadi ngantarkan daun mahoninya. Itu Ronaldnya ikut ya. Ronald, kambingku ini guys. Ronald sama Arnold, ini yang Ronaldnya. Jadi kulatih kayak Kotrali juga. Kulatih kemanapun aku pergi dia ikut. Kayak gitu ini Kotrelinya. Halo Ronald. Rona, tuh turunnya bahaya dia. Tuh babonnya masih sibuk pokoknya, belum selesai soalnya. Ini videonya agak singkat ya karena aku mau kenduri sudah mulai, heh? Tak gawai kita. Arenggok ngebakar nara? Oh, Mbah punya sudah mau pulang, mau masak karena sudah sore, guys. Ini rumah-rumahan ya. Ini bagus guys, ini kalau dibikin rumah. Tempatnya luas gitu, punya halaman di situ. Depannya juga jalan gitu, jalan besar yang bisa dilalui mobil. Ini walaupun di desa tapi asik teman-teman di sini. Ini kandang kambing. Dulu ya, dulu kandang kambing. Ini Mbah punya pokoknya semangatnya. Jadi di desa seperti ini guys, cari duitnya tuh dari hasil daun cengkeh gitu. Mbah punya kelihatan lelah tidak. Ini aneh kan kakinya Mbah pun gak sakit, tadi sudah kemana-mana Mbah ya. Cari daun cengkehnya. Tuh habis sakit, habis suntik, katanya ya di rumah saja gitu. Tuh. Di sini di desa damai, pokoknya di desa sini damai. Enak gitu cuacanya teman-teman ya, dingin. Kita muter-muter di sini, ini bisa buat olahraga juga loh. Olahraga lari-lari di sini, balik lagi ke rumah, ke rumahnya Kesa.
naik lagi ke atas muter. Kalau subuh-subuh itu bisa ini buat momen-momen olahraga gitu. Mbah Pun ya, saya pulang duluan. Dadah ya Mbah Pun ya. Dadah untuk semuanya. Dadah. Aku mau pulang duluan. Kayak sapu dibawakan pulang, pakai sapu dibersihkan. Alam sudah bersih ya. Tuh bersih rapi. Tuh rapi bersih di sini. Aku mau mandi dulu, tapi aku lewat sini juga bisa loh guys. Ke rumah ini jalan yang lama ini. Jalan lama lewat sini nih. Mulai orang Mbah. Tuh daun mahoninya ada satu. Nih masih ada. Dulu jalannya lewat sini. Tuh. Asril. Iwa. Iwa. Pak. Nambah marah tinggi. Tuyu sapa? Iki kae gen mangan. Ya jo kau gak wis aman. Nah, oke teman-teman, terima kasih untuk videonya yang sudah nonton. Saya mau akhiri dulu karena aku mau ke undangan. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.